anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najasyi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Najasyi. Salat apa? Salat ghaib. Sebab Najasyi tidak meninggal di Madinah, meninggal di mana? Ethiopia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ghaib. Jenazahnya tidak ada. Dan ingat, waktu Nabi salat jenazah, salat ghaib ini, di mana dia salat? Hamdi. Di tanah lapang, bukan di dalam masjid. Padahal jenazahnya enggak ada, apalagi ada. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat jenazah di masjid kecuali sekali atau dua kali. Karena jika ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla 'alal janazati fil masjidi falaysa lahu syai'. Siapa yang salat jenazah di masjid tidak dapat pahala. Jelas? Aci, jelas apa tidak? Tidak dapat apa? Pahala. Enggak, kasihan batur pungkangnya. Ini rahmu pahala. Oh, tarah nami. La ilaha illallah. Kenapa? Enggak ada lapangannya. Tapi ingat, bukan tidak dapat pahala sholat. Tidak dapat pahala tempat. Tidak dapat apa? Jadi yang sholatnya bukan di masjid, dua kali lipat. Kalau yang sholatnya di masjid hanya dapat pahala sholat saja, tidak dapat pahala keutamaan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Video tersebut adalah video yang kemarin Ustadz ini sempat viral. Di dalam video tersebut, yaitu Mizan Qudsiyah, ya. Mizan Qudsiyah ini mengatakan bahwasanya seseorang yang sholat jenazah atau mensolati jenazah di dalam masjid, maka orang tersebut tidak dapat pahala tempat. Kemudian Mizan Qudsiyah ini berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, man sholla ala janazatin fil masjidi falaisa lahu syai. Ada yang mengatakan fala syai'a lahu. Artinya adalah barang siapa yang mensolati jenazah di dalam masjid, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita lihat hadis ini adalah hadis yang do'if. Karena di dalam hadis ini ada salah satu rawi, yaitu Soleh Maulat Tau'amah. Soleh Maulat Tau'amah oleh ulama ini dianggap sebagai rawi yang do'if. Karena Soleh Maulat Tau'amah ini keadilannya itu mukhtalaf, diperselisihkan oleh ulama. Dan juga dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Soleh Maulat Tau'amah ini dianggap sebagai rawi yang cacat. Ini bisa dilihat di dalam kitab Sunanul Kubra lil Baihaqi atau Sunanul Shaghir lil Baihaqi. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya hukum mensolati jenazah di dalam masjid, boleh atau tidak? Sebelum saya membahas tentang masalah hukumnya, saya akan menceritakan satu riwayat yang mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau meninggal disolati itu di dalam masjid. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu disolati di dalam masjid. Ini bisa dilihat di dalam kitab Sunanul Shaghir lil Baihaqi. Artinya adalah ada sahabat yang dipastikan masuk surga itu disolati di dalam masjid. Tentu mensolati di dalam masjid itu berarti baik, bukan tidak baik. Kalau kita lihat hukumnya ya, secara pandangan ulama fikih, pertama kita lihat di dalam kitab Fathil Bari Ibn Hajar al-Asqalani, yaitu syarah dari Sahih Bukhari. Di sini dijelaskan bahwasanya wastudilla bihi ala mashru'iyyati sholati 'ala al-janaizi fil masjidi wa yuqawwihi hadis 'Aisyah ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala Suhail ibn Bayda'ah illa fil masjid. Akhrajahu Muslimun. Di sini dikatakan bahwasanya dibuat dalil tentang masyru'iyahnya salat jenazah di dalam masjid, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum, artinya adalah mintakanlah ampun saudara-saudara kalian. Dengan hadis ini ulama membuat dalil atau membuat hujjah disyariatkannya salat jenazah di dalam masjid. Ini diperkuat dengan hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Bayda'ah illa fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazahnya Suhail bin Bayda' kecuali di dalam masjid. Akhrajahu Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya disyariatkannya salat jenazah itu di dalam masjid. Wa bihi qala al jumhur. Pendapat ini juga dianut oleh ulama jumhur. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Fathil Bari, syarah diri Sahih Bukhari ini, karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani, menjelaskan bahwasanya sholat jenazah di dalam masjid juga dimasyru'kan, disyariatkan. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Majmu' Syarul Muhaddab lin Nawawi, di sini dijelaskan, وَيَجُوسُ فِئْلُهَا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ لِأَنَّهَا صَلَاتٌ لَهَا سَبَبٌ fajaza fi'luha fi kulli waqtin wa yajuzu fi'luha fil masjidi wa ghairihi lima rawad Aisyatu radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Suhail ibn Bayda'ah fil masjid. Artinya adalah boleh melakukan salat jenazah di waktu kapan saja, karena salat jenazah ini salat yang punya sebab, jadi boleh dilakukan di kapan saja, di waktu kapan saja, dan boleh dikerjakan di dalam masjid dan yang lainnya. Wa yajuzu fi'luha fil masjidi wa ghairihi. Boleh dikerjakan salat jenazah ini di dalam masjid atau yang lainnya. Karena berlandaskan kepada hadisnya Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Bayda'ah illa fil masjid. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazahnya Suhail bin Bayda' kecuali di dalam masjid. Artinya adalah boleh mensolati jenazah itu di dalam masjid atau di tempat yang lain. Kemudian juga ada keterangan di dalam Majmu' Syarh Muhaddab ini, yaitu as-salatu 'alal mayyiti fil masjidi sahihatun jaizatun la karahata fiha bal hiya mustahabbatun saraha bi istihbabiha fil masjidi الشيخ أبو حامد الإسفيرياني شيخ الأصحاب والبندنيجي والبندنيجي وصاحب الحاوي الجرجاني وآخرون هذا مذهبنا. Artinya adalah mensolati jenazah di dalam masjid itu sah dan boleh dan tidak dimakruhkan. Bahkan mensolati jenazah di dalam masjid itu disunnahkan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayani dan yang lainnya. Artinya adalah kalau kita lihat di dalam kitab Majmu' ini, mensolati jenazah di dalam masjid atau yang lainnya itu diperbolehkan. Bahkan dikatakan bahwasanya mensolati jenazah di dalam masjid itu juga disunnahkan. Kemudian kalau kita melihat pandangan dari empat madhab yang ada di dalam kitab Al-Fiqh fil Madzahibil Arba'ah, di sini dijelaskan, tukrahu sholatu 'alal mayyiti fil masajidi wa in kana kharijal masjidi kama yukrahu idkhaluhu fil masjidi min ghairi sholatin 'indal hanafiyyati wal malikiyyati. Artinya adalah dimakruhkan mensolati jenazah di dalam masjid meskipun jenazahnya itu di luar masjid, seperti halnya dimakruhkannya memasukkan jenazah ke dalam masjid dengan tanpa disolati. Ini menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kalau menurut pendapatnya Hanabala, di sini dijelaskan tubahu salatu 'alal mayyiti fil masajidi illam yukhsha talwisul masjidi wa illa harumatis salatu 'alaihi wa haruma idkhaluhu. Artinya adalah menurut pendapatnya madhab Hambali, salat jenazah di dalam masjid itu diperbolehkan apabila tidak takut untuk mengotori masjid. Apabila ditakutkan mengotori masjid, maka diharamkan mensolati jenazah di dalam masjid, begitu juga memasukkan jenazah ke dalam masjid. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyatu qalu yundabus salatu 'alal mayyiti fil masjidi. Disunnahkan mensolati jenazah di dalam masjid.
Kalau kita lihat penjelasan ini menyimpulkan bahwasanya dari pandangan empat madhab itu mereka ada dua pendapat. Imam Hanafi dengan Imam Malik itu mengatakan makruh mensolati jenazah di dalam masjid. Kemudian pendapat daripada Hanabalah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak apa-apa, bahkan ada yang mengatakan itu disunnahkan solat jenazah di dalam masjid. Kalau kita simpulkan, mensolati jenazah di dalam masjid itu tidak apa-apa, bahkan itu disunnahkan. Kalau kita melihat terhadap pandangan empat madhab itu ada khilaf tentang masalah makruh dan mustahabnya. Kemudian kalau kita melihat tentang sandaran hadis yang dibawakan oleh Ustadz Mizan Qudsi atau Ustadz Wahabi tersebut, man sholla alal janazati fil masjidih fala syai'a lahu, hadis ini adalah hadis do'if sebab ada rawi yang namanya Soleh Maula Tau'amah. Kemudian kalau kita lihat daripada sahabat-sahabat, di antaranya itu ada sahabat yang disolati di dalam masjid seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan yang lainnya. Jadi intinya mensolati jenazah di dalam masjid itu tidak apa-apa, bahkan itu disunnahkan. Perlu saya beritahukan kepada teman-teman netizen sekalian bahwasanya pendapat yang saya sampaikan ini bukan murni pendapat saya, akan tetapi pendapat ini saya kutip dari pendapatnya para ulama, baik muhaddisin atau yang mufassirin atau para fuqahanya kita, yang masing-masing ulama ini adalah ulama yang mu'tabarah. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak sepakat terhadap apa yang saya sampaikan, maka juga harus menyanggahnya dengan ilmiah, bukan menyanggahnya dengan hal-hal yang tidak baik ya, atau yang negatif. Dan saya tidak senang ya teman-teman ketika di dalam kolom komentar itu saling mencaci, itu tidak bagus. Dan juga pesan saya pada teman-teman, kalau ingin berkomentar, berkomentarlah yang ilmiah sesuai tema yang saya sampaikan. Di era yang seperti ini kita tidak perlu ya, kalau tidak setuju dengan pendapat seseorang saling mencaci maki itu tidak perlu. Cukup sanggah dengan ilmiah, karena sanggahan ilmiah ini atau menyanggah satu pendapat yang tidak kita setuju dengan ilmiah itu sudah banyak terjadi di kalangan ulama terdahulu. Jadi itu sah-sah saja, asalkan dengan tanpa caci dan makian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.